Ipin. Yang ini adik saya, Ipin. Hai kawan-kawan, jumpa lagi bersama kita berdua. Tentunya di sini ada Opin dan adik saya, Ipin. Dan seperti biasa di part 1, 2, 3 kita ditemani perburuan jajan permen Yupi oleh Hello Kitty dan ikan Nemo. Nah, kita lihat ya kawan-kawan, tinggal apa saja sih yang belum kita review jajanannya. Kita review bersama ya. Mari kita lihat bersama-sama. Ayo. Yang pertama di part 4 ini kita nak ambil yang ini kawan-kawan, dan ini ada permen Yupi CDZ kawan-kawan. Wah, CDZ ini berarti mengandung vitamin C dan D yang ada di buah-buahan, ditambah dengan zinc yang bagus buat tubuh kita semua. Bau Yupi ZZ ini mengandung multivitamin. Wah. Selanjutnya kita ambil yang ini kawan-kawan, dan ini ada Yupi Peach Ring kawan-kawan. Wah, buah peach ya kawan-kawan. Lihat, buahnya terlihat sangat lezat. Bentuknya rings ya kawan-kawan, sama seperti apple rings dan exotic mango tadi kawan-kawan. Wah, lucu banget ya. Sekarang kita ambil yang ini kawan-kawan. Lihat, ini ada Yupi Milimos kawan-kawan. Wah, lihat gambarnya, gambar sapi ya. Milimos berarti ini rasanya rasa susu sapi gitu kawan-kawan. Wah, siapa yang di sini suka, masih suka minum susu? Ayo angkat tangan. Sekarang kita jajan yang ini loh. Ini ada Yupi Fun Gum kawan-kawan. Wah, lihat ada aneka buah-buahan yang lagi main di wahana permainan, dan mereka sedang naik roller coaster gitu kawan-kawan. Ini aneka buah ya rasanya, beraneka ragam buah-buahan. Nah, sekarang kita jajan sehat lagi ya kawan-kawan. Aneka buah-buahan lagi nih. Ini yang sekarang ada Yupi rasa strawberry kiss. Namanya strawberry berarti rasanya sudah pasti strawberry kawan-kawan, dan bentuknya ini seperti gambar hati gitu ya kawan-kawan, karena namanya strawberry kiss, jadi bentuknya bentuk hati loh ini. Selanjutnya ada ini kawan-kawan, coba kita lihat yang sekarang ada Yupi Fruit Bites kawan-kawan. Wah, ini mirip seperti Yupi Fruit Cocktail sih kawan-kawan. Ini ada aneka buah-buahan, lihat beragam buah-buahan yang tentunya kesukaan kita bersama ya, mengandung banyak vitamin. Wah. Tinggal dua lagi, kita ambil yang ini dulu. Nah, lihat kawan-kawan, ini ada Yupi Bolicious Wild Blackberry kawan-kawan. Wah, pasti dari gambarnya sudah kelihatan ya kawan-kawan. Ini rasanya rasa blackberry. Siapa yang sudah pernah makan buah blackberry? Nah, blackberry ini masih jarang ya di Indonesia ya kawan-kawan, tapi kalian bisa temukan di supermarket. Yang terakhir ada ini kawan-kawan, ini ada Yupi Baby Bears kawan-kawan. Wah, lihat lucu sekali ya, ada anak beruang yang sedang main di pinggir pantai, main bola gitu ya kawan-kawan. Wah, lucu sekali loh, ini bentuknya seperti beruang. Nah, sekian dulu ya kawan-kawan. Kita sudah sampai ke part 4. Part 1, 2, 3 sudah yang lampau ya kawan-kawan. Sekarang Upin, Ipin, Ikan Nemo, dan Hello Kitty nak pamitan dulu kawan-kawan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya ya kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya kawan-kawan. Bye-bye semua. Assalamualaikum kawan-kawan.